Inilah sebuah launcher penginstal Girder box kereta api cepat. Sekarang launcher yang tadinya di Interceng Pasir Koja sekarang beralih ada di daerah Cibaduyut, sedang dipersiapkan untuk girder ke arah Cibaduyut hingga Interceng Muhammad Toha, Buah Batu, dan hingga Tegal Luar. Silakan ditonton dan di subscribe channel Darpan ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe, share, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Inilah Cometto yang berada di kawasan Subgrade Cibaduyut. Nampaknya Cometto launcher dengan Cometto sedang uji coba di area Subgrade arah Cibaduyut. Nampak petugas-petugas sedang membereskan pasir dan batunya yang akan dilewati. Inilah jalur Subgrade kereta cepat di ujung Subgrade Cibaduyut, dan itu adalah jalan tol pada lenyi sekitar KM 137, tepatnya di area Kopo Cibaduyut. Silakan disaksikan dan subscribe channel Darpani. Ini adalah area fabrikasi girder box. Thank you.
dari kejauhan dari arah fabrikasi. Suasana interchange Pasir Koja pasca pemasangan girder box sampai interchange Pasir Koja tersambung. Tampak di sini masih ada tower crane untuk pekerjaan long span bridge